Bermula kalam dianya itu lafaz yang disebut yang disusun memberi faedah dengan berbahasa Arab, yakni menurut bermaksud oleh musannif. Annal kalama inda nahwiyina, bahwasanya kalam di sisi ulama nahwu huwa lafzu huwa yaitu al-lafzu ila akhirhi, lafaz hingga akhir. Al-lafzu huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hija'iyati, maka bermula lafaz dianya itu suara yang mencakup atas sebagian huruf-huruf hija'iyah. Ka Zaidin, seperti Zaidin. Fa innahu sautu istamala ala za'i wal-ja'i wad-dali, maka sesungguhnya Zaid itu suara yang mencakup atas za dan ya dan dal. Fa in lam yastamil ala ba'dil hurufi, maka jika tidak mencakup ya suara ala ba'dil hurufi atas sebagian huruf-huruf, kasautil tibli, seperti suara gendang. Fala yusamma lafzan, maka tidak dinamakan ia lafaz. Maka tidak dinamakan akan ianya suara. Akan lafaz. Akannya dua kali. Yang akan pertama naib fa'il, akan yang kedua maf'ul. Fala yusamma, maka tidak dinamakan akan ianya suara tadi kan? Lafdan akan ke lafaz. Fala yusamma lafzan, maka tidak dinamakan ia akan lafaz tadi, akan suara tadi. Akan lafaz. Fakhoraja bilafzi, maka keluar dengan lafaz. Makana mufidan, oleh sesuatu yang ada ia itu berfaedah. Memberi faedah. Walam yakun lafzon, dan tidak ada ia itu lafaz. Kal isyarati, seperti isyarat. Wal kitabi, dan tulisan. Wal akadi, dan seperti tanda-tanda. Wan nasbi, dan benda-benda, dan seperti benda-benda. Fala tusamma, maka tidak dinamakan ia lafaz kalaman, akan kalam. Inda nuhati, di sisi ulama nahwu. Bukan lafaz tadi, maka tidak dinamakan akan dia nyama. Ma yang bukan lafaz kan, seperti isyarah kan? Kembali ke ma, fala tusamma, maka tidak dinamakan akan dia nyama yang seperti isyarah, seperti tulisan. Kalaman akan kalam di sisi ulama nahwu. Dah. Terus wal murakkabu, dan bermula murakkab. Ma tarakkaba min kalimataini faksara, huruf bermula murakkab itu sesuatu. Itu sesuatu yang tersusun ia dari dua kalimat, maka lebih banyak. Qama Zaidun, seperti berdiri si Zaid. Wa Zaidun qa'imun, dan seperti Zaid itu berdiri. Wa misalul awwalu, dan bermula misal yang pertama. Fi'lu wa fa'ilu, itu fi'il dan fa'il. Wa kullu fa'ilun marfu'un. Kullu fa'ilin. Wa kullu fa'ilin. Mudah kullu fa'ilin mudah fi'il. Wa kullu fa'ilu fa'ilin. Wa kullu fa'ilin marfu'un. Dan bermula tiap-tiap fa'il itu marfu. Wa kullu fa'ilin marfu'un, dan bermula tiap-tiap fa'il itu marfu. Wa misalu tsani mubtada wal khabaru, dan bermula misal yang kedua itu mubtada dan khabar. Wa kullu mubtada'in marfu'un bil ibtida'i, dan bermula tiap-tiap mubtada itu marfu dengan ibtida. Wa kullu khabari marfu'un bil mubtada'i, dan bermula tiap-tiap khabar itu marfu dengan mubtada. Wa kharaja bil murakkabi mufradun. Mufradu. Fa'il kharaja. Dan keluar dengan kalimat murakkab oleh mufrad. Ka Zaidin, seperti Zaidin. Fala yuqalu lahu kalamu aidon, maka tidak dikatakan baginya si Zaid kalamun kalam akan kalam akan juga kalam juga
inda nuhati di sisi ulama nahwu. Wal mufradu ma apa dapat wal mufidu. Oh, wal mufidu ma apa dapat idatan yasunu sukutu minal mutakallimi. Dan bermula mufid itu yang memberi akan faedah itu ya, sesuatu. Ma kan? Yes. Sesuatu yang memberi faedah ianya sesuatu. Bermula mufid sesuatu yang memberi faedah ianya sesuatu yang bagus. Faedatan akan satu faedah maf'ulnya. Akan satu faedah yang bagus baginya. Yang baguslah oleh diam. Yang baguslah oleh diam dari yang berkata. Alaiha. Ada alaiha? Belum satu. Tambahin alaiha. Baru mutakallimun wasami. Enggak ada sebelumnya. Ya sunus sukutu alaiha. Enggak ada? Enggak ada satu. Oh, enggak ada. Yang baguslah oleh diam boleh juga. Minal mutakallimi dari yang berbicara dan yang mendengar atasnya. Kako ma Zaidun. Seperti koma Zaidun. Itu diartikan. Ya, enggak usah diartikan. Wa Zaidun ko imun dan Zaidun ko imun. Fa inna kalama kullan. Fa inna kullan min huma. Apa ada faidatan ya sunu sukutu alaiha. Dan sesungguhnya tiap-tiap darinya yang dua. Mana yang dua? Mana yang dua? Zaidun. Koma Zaidun dan Zaidun kaimun. Maka sesungguhnya tiap-tiap yang dua afada itu memberi faedah ia. Itu memberi faedah ia akan satu faedah yang bagus oleh diam. Diam atasnya. Atasnya apa? Atasnya faedah. Minal mutakallimi wa sami'i. Dari yang berkata dan yang mendengar. Wahya ikhbaru bikiyami Zaidin. Dan dianya faedah itu memberitahukan dengan berdirinya si Zaid. Ya. Fa inna sami'a idza sami'a dzalika. Maka jika orang yang mendengar. Enggak, sesungguhnya. Fa inna. Maka sesungguhnya yang mendengar apabila mendengar demikian. Mendengar ia akan demikian. Mendengar akan demikian. Layan taziru. Niscaya. Layan taziru syai'an. Ya. Tidak menunggu meminta ia. Menunggu ia. Tidak menunggu ia akan sesuatu yang lain. Kenapa ada meminta? Kenapa yang minta? Layan taziru. Tidak menunggu ia. Intadir nih kan. Tunggu kan. Iza sami'a apabila mendengar ianya si pendengar akan demikian la yantadiru niscaya tidak menunggu ia syai'an akhara akan sesuatu yang lain yatawakafu alaihi tamamil kalam tamamul kalam kalami. Kenapa bisa tamamil kalami? Ya itu makanya kayak orang imam inna anzalna lailatu kan lailati dah sesudahnya emang lailati ya. Itulah kalau kita enggak tahu rumusnya. Ya tawakkafu alaihi tamamul kalami. Ya tawakkafu fi'il mudhari, tamamu fa'ilnya. Fa'il marfu kah? Mudah tamamul kalami mudhafilih. Tamamul kalami. Akan sesuatu yang lain yang terhenti. Di atasnya sesuatu oleh sempurna kalam kan? Tamamul kalami. Terus. Yatawakafu alaihi tamamul kalami yang tergantung atasnya oleh sempurna kalimat kalam. sempurna kalam wayuh itu tamam apa maknanya ngikut jangan ngikut jangan tulis makna zaman nggak dulu ada sini kami artinya saat masalahnya ya. Apa Ustaz? Sempurna tamam badrut tamam badar yang sempurna. Tadi kami nanya Ustaz, tapi sampai Ustaz tidak aktif. Tapi saya aktif terus. Wain hasanu aidon dan bagus juga. Sukutul mutakalli. Mutakallimi. Oleh diamnya orang yang berbicara.
wa kharaja bil mufidi, dan keluar dengan kata mufid. Al mufid murakkabu khairu khairul mufidi, oleh murakab yang tidak berfaedah. Nahu seperti gulami Zaidin, budak si Zaid. Min ghairi isnadi syai'in ilahi, dari ketiadaan dari ketiadaan disandarkan isnad, disandarkan sesuatu, disandarkan sesuatu atasnya. Ulam Zaidin tadi kan. Dan seperti wa in koma Zaidun, dan jika situ kan. Dan jika koma ini contoh nih, in koma Zaidun atah pada gulami Zaidin, dan seperti in koma Zaidun gitu. Dari mana ini? Dan seperti in koma Zaidun. Contoh. Seperti in koma Zaidun. Biar tidak. Tidak usah. Fa in fa inna tamama tamamal faidati fihi faidati, dan sempurna. Maka bahwa sungguh, maka bahwa sungguhnya sempurna faedah fihi padanya. Yatawaqofu alaihi zikri jawabin syarti, terhenti ia, terhenti ia atas menyebut, menyebut menjawab, dan di atas menyebut jawab syarat, di atas menyebut jawab syarat. Fala yusamma, maka tidak dinamakan ia, akan tiap-tiap langsung kullun naik failnya. Fala yusamma kullu minal minal misala ini, dan tidak dinamakan ia tiap-tiap dari yang dua contoh. Kalam indah nuhati di sisi ulama. Dah cukup, sambung, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Waqauluhu dan waqauluhu bil wadi da dan bermula ucapannya musannif. Dan bermula ucapannya musannif dengan wadok. Fasarahu. Menafsirkan. Maka menafsirkan ba'duhum fa'il. Ba'duhum akan sebagian oleh sebagian mereka bil qasdi dengan niat. Fahoroja maka keluar. Fahoroja maka keluar ghairul maksudi, oleh selain yang dimaksud. Kakala minna ini seperti perkataan orang tidur. Wasahi dan orang yang lupa. Fala yusamma kalaman, maka tidak dinamakan ia akan kalam. Indan nuhati menur ulama nahu. Wabakduhum fasarrohu fasarrohu fa'ala fasarro. Wabakduhum fasarrohu bil wa'il arabi, maka bermula sebagian mereka menafsirkan ianya sebagian, dengan akannya wadah dengan wadah Arabi, dengan buatan yang luas. Buatan orang Arab. Fahoroja maka keluar ia kalam, langsung kalamu fa'ilnya. Maka fahoroja kalamul ajami, maka keluar kalam ajam. Kat Turki seperti bahasa Turki. Wal barbari dan seperti bahasa barbar. Fala yusamma kalaman indan nuhati, maka tidak dinamakan akannya kalam menurut ulama nahu. Misaluma ijtama'a fihil quyudi. Quyudu fa'il ijtama'a. Quyudul arba'ati. Arba'atu na'a. Arba'atu koma Zaidun wa Zaidun qa'imun. Misaluma, bermula contoh ma yang terkumpul padanya ma oleh syarat yang empat koma Zaidun dan Zaidun qa'imun. Fal misalul awwali fi'lun awwalu na'at. Fal misalul awwalu fi'lun wa fa'ilun,
maka bermula misal yang pertama itu fi'il dan fa'il, wal wasani mubtada'un wa khabarun, dan bermula yang kedua itu mubtada' dan khabar. Wa kullu minal misalaini lafzun lafdun khabar lafzun murakkabun mufidun bilwati fahuwa kalam, dan bermula tiap-tiap dari dua misal adalah itu lapas yang tersusun yang memberi faedah dengan bahasa Arab, maka dianya tiap-tiap kalam. Maka dianya tiap-tiap, maka dianya tiap-tiap kalam. Waqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun, dan bermula pembagiannya kalam itu ada tiga. Itu bukan pembagian sebenarnya, bagian-bagian. Beda kan pembagian sama bagian? Beda enggak? Bagian, bagian ya? Bermula bagian-bagiannya kalam itu tiga. Aqsamuhu, bermula bagian-bagian kalam. Kalam kalau dipotong-potong itu kadang ada tiga, walaupun enggak selalu. Bermula bagian-bagian kalam itu ada tiga, isim dan fi'il dan huruf. Yakni bermaksud musannif annal ajza al-kalami allati yata'allaqu minha salah satu aqsamin. Bermaksud musannif bahwasanya bagian-bagian kalam yang tersusun ianya kalam, ianya daripada nya bagian. Bagian itu ada tiga macam. Macam. Al-awwalul ismu. Maka bermula yang pertama itu isim. Wa huwa kalimatun dallat ala makna fi nafsiha walam takutarin bi zamanin wad'a ka zaidin wa ana wa haza. Bermula yang pertama itu isim dan dianya isim itu satu kalimat yang menunjukkan atas ianya kalimat fa'ilnya, yang menunjukkan ia akan kalimat atas makna pada dirinya apa, dirinya kalimat dan tidak menyertai dengan masa. Siapa yang tidak menyertai kalimat? Harus habis baru belajar. Fa'ilnya harus jelas. Tidak menyertai kalimat dengan zaman. Nisbah buatan. Seperti Zaidun dan Ana dan Haza. Wa as-sani al-fi'lu wa huwa kalimatun dallat ala makna fi nafsiha wa qotaronat di zamanin wad'a. Bermula yang kedua itu fa'il dan fi'il. Bermula yang kedua itu fi'il dan bermula dianya fi'il itu kalimat yang menunjukkan atas satu makna. Yang menunjukkan ianya kalimat fa'il dallat. Dallat fi'il madhi kan? Harus ada fa'ilnya. Yang menunjukkan kalimat atas satu makna pada dirinya dan menyertai kalimat dengan masa. Nisbah buatan. Fa'in dallat tilkal kalimatu ala zamanin madin fahuwal fahiyal fi'lul madiyu nahu koma. Maka jika menunjukkan kalimat oleh demikian itu kalimat kepada masa madi, kepada masa yang telah lewat, maka dianya fi'il madi seperti koma. Wa indallat ala zamanin yah tamilul hala wal istiqbala fahiyal fi'lul mudari'u nahu yakumu wa in dah. Nahu yakumu. Wa indallat. Dan jika menunjukkan kalimat atas masa yang mengandung kemungkinan ianya masa. Kemungkinan ia masa akan hal dan istiqbal, maka bermula dianya kalimat itu fi'il mudori nahu yakumu seperti yakumu. Wa in dallat ala tolabi syai'in fil mustaqbali fahiya fi'lul amri nahu kum. Dan jika menunjukkan kalimat atas meminta sesuatu pada masa akan datang, maka
bermula dianya itu kalimat, maka bermula dianya kalimat. Kalimat itu fi'il amar, nahu seperti kum. Wasa asalisul al-harfu, bermula yang ketiga itu huruf. Wahwa kalimatun dalat ala makna fi ghairiha, nahu ila wahal walam. Waqauluhu ja'ali makna. Dan bermula yang ketiga itu huruf. Maka dia, dan bermula dianya huruf itu kalimat yang menunjukkan kalimat atas makna pada selainnya kalimat, seperti ilah dan hal dan lam. Dan bermula perkataan yang musannif yang telah datang ia bagi makna. Sebenarnya itu enggak perlu dimaknain ya. Bermula ucapan musannif ja'ali makna itu, yakni. Dan bermula perkataan musannif. Iya. Yeah. Seperti itu ja'al lima. Enggak di situ dah. Bermula perkataan musannif. Yang mana perkataan musannif? Ja'a lima na. Itu yakni. Yakni bihi annal harfa la yakunu lahu dahilun. Dahlun. Dahlun fi tahlifil kalami illa iza kana lahu maknan. Kahal walam. Bermaksud oleh musannif. Bermaksud musannif dengannya perkataan musannif. Bahwasanya huruf tidak ada baginya huruf itu masuk pada susunan kalam kecuali apabila ada baginya huruf itu makna seperti hal dan lam. Fa inna hal makna hal istifhamu, maka bermula dan bermula maka sesungguhnya hal maknanya itu istifham. Walam makna hal annafyu. Dan bermula lam maknanya itu huruf nafi. Fa in lam yakul lahu makna la yadahuluhu la yadahulu fi tarkibil kalami ka hurufil mabani nahu zayu zaidun waya uhu wadaluhu, maka jika tidak ada baginya itu makna niscaya tidak masuk ia huruf ianya huruf dianya huruf pada susunan kalam seperti huruf-huruf mabani. Huruf mabani huruf-huruf untuk membuat satu kata ya. Contoh huruf zai. Zainya Zaidin. Zai dari kata Zaidin. Zaidin ada zalnya kan? Zayi Zaidin. Nahu Zayi Zaidin. Seperti zalnya Zaidin. Waya'uhu yanya Zaidin. Nah, dan seterusnya. Seperti zanya Zaidin dan yanya Zaidin dan dalnya Zaidin. Fa inna kullan minha harfun. Harfu mabna. Harfu mabna. Di mabna ada titik enggak yanya? Enggak ada kan? Harfu mabna ya. Harfu mabna la harfu makna. Maka sesungguhnya tiap-tiap darinya huruf darinya zai, ya dan dal ya. Maka sesungguhnya tiap-tiap darinya zai, ya, dal itu huruf satu kata bukan huruf makna. Wallahu a'lam bissawab ilaihil marji'. Nanti besok gitu aja lanjut aja lagi kan? Separuh-separuh ya. Bagi-bagi. Lumayan kan?